Selamat menunaikan ibadah. Sebelum mulai videonya, kita mengucapin selamat menunaikan ibadah puasa. Ya guys, jadi dalam rangka merayakan 2 tahun channel gua. Cie, 2 tahun cie. Tapi masih lamaan hubungan kita. Karena banyak yang request kamu untuk masuk ke frame aku setelah bertahun-tahun. Iya. Walaupun channelnya baru 2 tahun. Terakhir tahun lalu ya? Ya, zaman-zaman aku main Clash Royale. Bersama yang paling yang Q&A. Banyak Q&A ya? Apa sih? Iya, makanya kita tuh Q&A terus. Q&A. Sebenarnya gue bingung mau ngapain untuk ngerayain 2 tahun ini. Yang pasti gue ngucapin terima kasih banyak banget bagi kalian semua yang sudah mensupport channel ini selama 2 tahun kebelakang. Semoga di 2 tahun ke depan dan juga 2 tahun lagi akan terus mensupport channel ini sampai ke jenjang yang setinggi-tingginya. Mungkin sampai ada gelarnya. Sarjana YouTube. Oke. Okay. Sarjana itu cuma 4 tahun. Enggak, Deng. Aku 4,5. Aku 4,5. Kamu 4 tahun ya? 4 tahun lebih. Dikit. Iya. Yeah. Udah, itu aja. Dadah. Bahas apa coba? Jadi kan tahun lalu gua bikin video tentang 1 tahun channel gua dan itu sendiri. Dan mungkin kalian udah ada yang nebak kalau misalkan ketika udah 2 tahun channelnya bakal nge-reactionin ke tahun sebelumnya. Jadi nanti nih, udah 3 tahun. Nih. Nah, ini kita direct nih. Halo. Okto dan Tari di 2019. Semoga kita tetap sehat di sana. Amin. Dan kalau misalkan memang kalian tetap sehat, tolong di-like ya video ini yang bakal tayang 2019 tanggal 17 Mei. Kita tahu. Kita cenyayang. Berarti tahun depan ingetin kita harus bikin lagi. Apa ini 2019. Aja kita bikin 2 kali. Iya. Udah, kita langsung lihat aja lah. Dulu pertama kan kamu masih segini doang ya. Apanya yang segini? Kamu tuh masih kurus banget. Sekarang kamu udah menggelembung. Sekarang udah jadi kayak baso. Berarti aku 2019 harus bilang, ih, 2018 gua gendut banget. Berarti kurus ya 2019. Amin. Susah tuh. Kayaknya susah tuh. Kerjaan ini, aku kan di rumah terus. Enggak sih, ini efek junk food. Bener. Nggak salah, memang seperti itu. Ini kita coba nonton tapi nggak terlalu full, mungkin beberapa part aja. Karena di sini kan banyak yang tahun lalu itu aku banyak curhat, banyak cerita-cerita, flashback. Aku mau nanya ke kamu, menurut kamu perbedaan waktu 1 tahun yang lalu sama yang sekarang apa? Apa ya? Oke, nggak ada, thank you. Ayo, apa-apa, menurut kamu aja dah. Kalau menurut aku, atau kalau yang tahun lalu itu kamu masih lebih banyak apa? Cobain banyak banget game-game baru yang ya gitu deh. Terus ya segala macam yang entah itu gabut time yang kayak gitu-gitu tuh masih banyak. Sekarang sih lebih ke ya gamenya lumayan menurut aku sih itu aja. Kebanyakan PUBG. Ya karena PUBG-nya ada 2. Selalu setiap hari. PUBG Mobile, PUBG PC. Iya. Gimana dong? Ya itu sih. Ya anggaplah itu beda ya. Itu kayak lagi kena apa ya? Kayak kamu suka sama sesuatu terus kamu betah gitu loh. Kayak zaman dulu Clash Royale ya. Jadi kan dulu juga aku Clash Royale mulu karena lagi suka. Iya. Sekarang gitu deh. Tapi sadar enggak kalau misalkan channel aku enggak cuma satu game? Ya sadar lah. Walaupun kamu memang nanyanya ke aku, cuma nanyanya ke yang lain. Oke deh. Kalian sadar enggak kalau channel gue enggak satu game? Dulu banyak banget ya aku ya. Mungkin kalau dulu pernah satu minggu, kan dulu rajin banget tuh. Bisa 5-7 video satu minggu. Hampir setiap hari tuh ada video. Dan beda. Dulu itu lebih banyak multiplayer online-nya. Sekarang udah ngurang. Jadi yang beda itu game random. Game random itu udah aku kurangin karena dulu itu ada masa di mana mereka itu enggak suka kalau aku mainnya sendiri. Ini kan channel aku nih. Ketika aku main sama yang lain, mereka suka. Tapi ketika aku mainnya sendiri, mereka bilang kurang seru. Iya. Nah, mungkin karena ya lebih seru kalau bareng-bareng kan pasti kamu bercanda-bercandanya juga, ngobrol-ngobrolnya juga. Iya. Jadi lebih ketawa-ketawanya itu dapat. Tapi itu sekaligus poin negatif juga buat channel aku ya. Iya, kamu mainnya bareng itu terus. Makanya, jadi kalau misalkan mereka nggak ada, channel aku jadi kayak hilang jati dirinya. Aku nggak mau kayak gitu. Jadi aku mau kalian, mereka ini
mereka itu ngeliat channel aku ya akunya, walaupun memang kalau misalkan mabar sama yang lain memang keluar lagi tuh yang kayak gitunya. Cuma aku pengen bikin fondasi kalau channel aku tuh aku gitu loh, bukan channel aku tuh aku sama teman-temanku. Ntar jadi judul sinetron, channelku aku dan teman-temanku. Iya, channelku ternyata teman-temanku. Iya, jadi itu salah satu alasan kenapa akhir-akhir ini gue nggak pernah, bukan nggak pernah sih, jarang banget record main bareng sama yang lain. Mungkin kalau misalkan main bareng cuman sama satu atau dua orang kayak gitu, nggak rame-rame kayak dulu gitu. Itu bukan semata-mata gue ninggalin, tapi gue lagi ngebangun something dulu nih di channel gue. Gue lagi bangun karakter dulu gitu. Jadi kebanyakan sekarang mereka itu lumayan udah ada apa ya, kayak ada ciri khas lah. Misalkan kalau lihat video aku, oh channel aku tuh selalu gini, oh selalu itu, aku tuh selalu gitu. Padahal itu game yang single, maksudnya yang aku mainin sendiri. Kalau dulu enggak, komennya kayak kurang seru bang, ajak dong yang ini, ajak dong itu. Walaupun memang sampai sekarang masih ada, cuma ya gitu, lagi pengen ngebangun ya gitu deh. Paham nggak? Iya. Yeah. Paham nggak? Jangan sedih dong, ini kan bukan cerita sedih. Itu kan alasan aku. Tapi emang aku akuin sekarang aku lagi bingung nyari game yang mau aku mainin, karena ya itu aku sendiri. Jadi kalau random game dimainin bareng-bareng seru-seru aja. Walaupun itu Ludo ya. Kamu pernah nonton yang Ludo kan? Yeah. Itu Ludo doang loh. Ludo doang. Tapi bisa jadi seru. Terus main ya banyak lah random game. Tapi bisa jadi seru. Cuman kalau main sendiri ada game yang mau dibikin seru tapi susah gitu. Makanya gamenya itu-itu aja, karena yang menurut aku yang cocok itu. Gitu. Mungkin kurang referensi dari youtuber-youtuber luar yang mainnya sendiri kali. Soalnya aku nonton yang kayak mainnya bertiga, berempat, yang kayak gitu, kayak Markiplier, yang kayak gitu, kamu gak tahu ya. Ya pokoknya youtuber-youtuber luar yang mainnya multiplayer gitu. Jadi lebih kesana. Oke, kita langsung aja masuk ke reaction. Tadi mati, jadi gue lupa sampai mana ngomongnya. Kamu ingat gak sampai mana? 2 hours later. Ya, kita bakalan ngasih lihat ekspresi dari Ibu Negara ya. Jadi kalau misalkan kalian mau tahu Ibu Negara Instagramnya apa, langsung aja di link deskripsi. Dia bikin bunga yang nggak pernah padam. Nggak pernah padam. Nggak pernah layu. Ya, buat kayak wisuda atau buat modus-modus ke cewek gitu ya. Aku kan nggak pernah. Iya, percaya. Tapi coklat pernah ya? Pernah doang? Pernah. Lumayan. Ada perkembangan lah. Itu udah lama ya, Bu? Lama banget. Terakhir kayaknya aku ngasih waktu wisuda. Kamu wisuda. Tahun 2015. 2 tahun ya? Hampir 3 ya? Iya. Tapi aku ngasih es krim barusan. Iya. Biar kamu jinak. Es krimnya tapi udah habis. Oh ya udah. Cuci ya. Iya, baiklah. Tolong. Ini ada muka gue yang lagi tirus ya. Itu waktu masih lumayan ya, kurus. Ini 2017. Gila, satu tahun aku begini ya? Astagfirullah. Kurangi jangkut. Oh ya, ini aku baru ingat. Aku ngereaksiin yang video perkenalan. Iklan lagi, bagus lah. Yo, balik lagi bersama Strakos Sang Amadir dan pada kesempatan kali ini. Kok malu ya? Satu tahun channel gua, ya tepatnya gua yang merayakan, ya bukan merayakan sih, lebih tepatnya kita akan mengingat kembali masa-masa masih kurus, dimana ya? Iya, itu masih kurus banget. Okto satu tahun yang lalu. Tapi sama loh jarinya. Iya jari, ya nggak bisa. Entah itu dari pribadi gua sendiri, entah itu cara bicara, pola pikir, maupun ya pola hidup, sampai dengan peralatan-peralatannya yang semuanya kebanyakan sudah berubah dari satu tahun. Jenggot juga jenggot kayak masih mengingat kembali sama apa yang sudah terjadi satu kumis tahun juga sama. Kita akan membuka video pertama gua, walaupun secara teknis video pertama gua itu udah gua hapus dan itu sayang banget. Iya, udah gua jadi, hapus tanggal 17 Mei tepatnya. Itu yang masih ada video pertama BBM dari aku itu ya. Iya. Yang enggak diedit. Jadi aku record, upload, record, upload gitu. Tapi ada sih yang BBM dari kamu masih ada. Itu kan video berapa? Itu gua hapus dulu. Itu bikin sebulan atau 2 bulan setelah upload video itu gua, karena gua kayak hampir 3 video atau berapa video itu ada BBM dari aku. Ya Allah, malu. Ya guys. Headset aku masih yang lama loh ya. Nah, ini video dari Ibu Negara ya. Jadi dulu gua Islam. Itu video kamu yang mau kita buka sekarang? Mau kita buka? Mau kita buka nih? Ya gak apa-apa kalau kamu gak malu. Aku mah gak malu.
Itu tuh kan copyright kamu, terus ada copyrightnya lagi. Iyalah. Dan green screennya nggak rapi gitu loh. Iya tuh. Soalnya kan gelap dulu. Kalau sekarang kan udah alhamdulillah gitu. Tuh kamu udah nggak pernah main GTA ya? Ini GTA aku tuh lagi bermasalah. Aku main nih, bukan main sih. Login. Ngeheng. Terus PC-nya yang ngeheng. Gila, keren banget. Iya dulu aku record, record. Mic aku nggak masuk. Aku belum tahu caranya nge-record. GTA 5 kayak niat banget gitu loh. Jadi waduh yang bisa. Tuh mata kamu hilang ya. Iya juga ya. Boleh aja ya. Terus kita cuma komentarin ini doang. Ujung-ujungnya ngobrol lagi. Yang like satu biji aja. Lagi gini. Subscriber aku tanpa aku punya video itu ada 525. Gimana kalau kamu bikin itu video? Banyak, jadi banyak banget yang itu loh. Saris Handayani siapa sih? Dia nggak ada video sama sekali tapi subscribernya banyak. Sedangkan gue ada video tapi subscriber gue masih dikit gitu. Ini tau nggak sih mereka subscribe alasannya ngapain? Iseng aja. Siapa tahu kamu jadi YouTuber. Iya sih, orang suka pada bilang itu. Kamu mau nggak? Aku kan ada dua kamera nih. Terus, satunya aku harus pinjemin. Ngapain? Kamu kan bikin bunga. Kamu bikin tutorial flannel yang aku pernah bikin itu dulu. Udah, itu udah banyak banget di YouTube. Ya, ya udah. Jadi food vlogging, kita waktu itu bikin kita loh. Kita gagal gitu loh. Berisiknya, minta ampun. Aku kan ngetes ya, ngetes, ngecek ya. Di rumah, set. Wasu. Suaranya ya Allah, hancur. Tapi untung yang Q&A, sama aja yang Q&A juga kan itu nyaris. Aku aja subscribe kamu loh. Iya. Yeah. Kita dulu sub-for-sub. Udah, ngereaknya ini gitu aja, dikit. Gak usah banyak-banyak. Dadah. Intinya thank you buat kalian semua yang udah support channel ini. Dan khususnya cewek gue, salah. Karena aku gini gak kelihatan ya tangan. Ya, ini thank you. Udah ada di kehidupan channel ini selama 2 tahun. Walaupun cuma nontonin doang, kerjanya jadi moderator yang pasif ya. Iya. Belakangan ini doang muncul lagi. Karena ada cewek lain jadi moderator, jadi dia langsung bisa. Ya, intinya thank you buat Lestari Handayani, aka Ibu Negara, aka cewek gue, aka calon. Tahu enggak? Apa? 50% sampai 70% isi komen bilang kapan nikah. Iyalah. Semuanya juga begitu. Semuanya juga gitu. Sekarang yang udah enggak ada kapan bikin lagi video, enggak ada. Yang ada DM aku juga begitu. Sama. Ya udahlah. Intinya thank you buat kalian semua dan terus support channel ini sampai ke depan-depannya tahun depan atau tahun manapun. Semoga di perjalanan 2 sampai 3 tahun ke depan channel ini bisa ada emas-emasnya ya. Amin. Ada masalah. Yes, ya amin. Ya Allah. Walaupun sulit ya. Banyak YouTuber yang masih baru-baru sudah. Alhamdulillah. Berarti perkembangan di per-YouTuber Indonesia itu cepat. Jadi gua di sini cuma menikmati proses aja. Iya, kita menikmati proses karena gua merasa puas dengan apa yang udah gua capai sekarang. Entah kenapa. Ngelihat video gua ditonton sama kalian, komentar di komentarin sama kalian aja udah puas menurut gua. Jadi kita syukuri apa yang udah dikasih kita. Amin. Alhamdulillah kok amin. Sampai sini aja dari kita. Semoga puasa kalian lancar. Amin. Enggak ada kendala dan puasa kita juga lancar. Amin. Dan selamat menunaikan ibadah puasa bagi kalian yang menjalankan dan bagi yang tidak menjalankan ya kita saling-saling saja untuk support satu sama lain, oke? Dan segenap keluarga. Juga mengucapkan Ibu Negara mengucapkan selamat menunaikan ibadah puasa mohon maaf lahir dan batin. Ya, bye-bye.